mengerti soal laut, mengerti soal perikanan. Saya mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Adakah potensinya bagus sekali ya, dan mereka butuh dibantu. Satu dari sisi pendangkalan, dua dari sisi surat kapal yang mereka merasa migrasinya ini cukup lama mereka. Saya kira ini perlu dipercepat. Tadi saya tanya soal BBM, ternyata kalau BBM itu yang kapal besar nggak masalah, yang kapal kecil bermasalah. Terus yang berikutnya adalah modal usaha dari nelayan. Ada dua skim sebenarnya yang mereka harapkan, satu skim perbankan, dua dari koperasi. Sehingga ini yang bisa kita coba untuk bisa menyelesaikan persoalan mereka. Oh ya, ada yang menarik tadi, kejujuran mereka menyampaikan bajak laut ini preman gitu. Karena saya tanya petugas, bukan siapa mereka, dia preman ya. Ya, mengamankan kita. Inilah tugas dari Kementerian Kelautan, dari Angkatan Laut untuk bisa membantu para nelayan kita. Seandainya menemukan semacam itu, mesti ada tindakan penegakan hukum. Kalau enggak, ya tentu mereka akan merasa bahwa ini sebuah kewajiban, padahal enggak ada itu. Kalau pengamanan ya, polair yang akan mengamankan. Maka nanti akan kita cek, kalau itu praktek-praktek terjadi, maka penegakannya dilakukan di sana. Nah, itu termasuk pungli itu. Itu termasuk pungli yang masuk dalam hitungan kita. Kita sikat ya. Oke, makasih.